My dears, hanya di dalam kekristenan, hubungan antara Tuhan dan umatnya adalah hubungan yang sangat istimewa, yaitu hubungan antara Bapa dan anak. Kamu adalah anak, sebab Bapa-Ku telah mengutus Roh-Ku agar tinggal di dalam hatimu, Roh-Ku yang bersaksi dan berseru, Abba Bapa. Bapa-Ku sangat mengasihi putranya yang tunggal, yaitu aku. Bapa-Ku rela mengaruniakan aku untuk menebus dan menyelamatkan hidupmu. Jika nyawa saja diberikan untukmu, maka Bapa akan menganugerahkan segala sesuatu kepadamu bersama denganku. Itulah bukti kasih Bapa. Kamu adalah pribadi yang sangat istimewa. Kamu telah dikenal, dikasihi, dan ditetapkan Bapa-Ku dari semula untuk menjadi serupa dengan aku. Tetaplah kuat di dalam anugerah-Ku, meskipun persoalan hidupmu belum selesai dan keadaanmu masih belum membaik. Bapa-Ku tidak akan pernah membiarkanmu. Aku mengasihimu, Jesus Christ.